Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Fajim Jida. Tentunya semangat lagi buat teman-teman semua yang bermain game Last Day on Air ya hari ini. Kita bakal lanjutkan lagi game Last Day on Air, teman-teman ya. Masih dengan akun yang sama. Akun yang aneh, teman-teman ya. Kita lanjut lagi, dan sebelum itu ini gue haus, teman-teman ya. Kita minum dulu. Ya, ada beberapa misi yang gue harus take hari ini. Ya. Salah satunya adalah yang di depan base camp, teman-teman ya. Oke. Sebelum kita memulai gamenya, jangan lupa teman-teman buat dukungannya biar saya tetap semangat untuk buat konten game Last Day on Air, teman-teman ya. Dan buat pemula tetap semangat ya, jangan kalian merasa susah dapat chopper, merasa susah membuat chopper dan mendapatkan tas military backpack dan tactical backpack, kalian langsung uninstall game ini ya, jangan teman-teman ya. Bukan itu, bukan solusi, itu bukan seorang pro player, teman-teman ya. Walaupun masih pemula ya, sama seperti saya juga baru bermain game Last Day on Air ya. Dan akun gua nggak pernah naik-naik karena selalu ada masalah, teman-teman ya. Termasuk hari ini banyak ada masalah, teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu bukan penghalang buat saya untuk tetap bermain game Last Day on Air, karena memang ini game salah satu game survival versi Android yang gua sangat sukai, dan ini banyak banget dimainkan oleh negara-negara luar, teman-teman, termasuk Indonesia ya. Banyak banget orang-orang Indonesia yang suka dengan game ini karena pokoknya para pejuang dan para petarung yang suka menyendiri ya, suka hobinya survivor, pasti suka dan pasti play game ini. Betul. Oke. Okay. Hari ini kalian bisa lihat ya. Oh ya, ini jujur gua nggak tahu ini fungsinya apa sebenarnya, healer ya. Oke, okay, jadi di video kali ini gua bakal review yang gua paham tentang healer, teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang bermain game Last Day on Air dan para senior sudahnya tentunya tahu alur cerita dari healer ini. Jadi healer ini kalau kalian lihat ya, kalian akan kaget, ini seperti apa ya, bukan misi juga sih sebenarnya ya. Jadi gue bakal review sedikit tentang healer ya, karena gue penasaran juga sih. Ini selama gue bermain game Last Day on Air, gue klik-klik aja, tapi gue nggak pernah cari tahu sebenarnya. Oke, okay, jadi menurut salah satu blog, blog asli dari game developer Kevin Games ya, healer ini adalah NPC, disebut NPC, gue nggak tahu apa sih singkatan dari NPC adalah. Jadi setiap hari itu dia datang, teman-teman, dia menawarkan bantuan kepada kita ya. Oke, jadi dia menawarkan sesuatu kepada kita, teman-teman. Jika kita memilihnya ya, kita bakal mendapatkan bonus dalam 1 jam ke depan, teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian klik di sini ada beberapa item yang harus kalian pilih, teman-teman ya. Tapi sebelum itu tentunya kalian harus menonton iklan ya. Kalau kalian add and watch atau ladder, kalau kalian klik ladder dia bakal balik lagi, teman-teman, dan satu kalau kalian klik edge and watch, kalian bakal diarahkan untuk menonton iklan dan tentunya kalian bakal dapatkan bonus. Dan waktu dia cuman berapa ya, sekitar 35 menit lebih kurang lebih, teman-teman ya, menawarkan bantuan kepada kita. Dari menurut blog yang gue baca ya, jadi dia ini nggak menawarkan bantuan apapun ya. Kita hanya disuruh untuk menonton iklan, pilih item yang akan dia tawarkan kepada kita, dan kita menonton iklan, teman-teman, dan bonusnya kita dapat ya. Kita bakal lihat ya apakah bonusnya masuk atau tidak, tapi ini agak menunggu waktu yang lama ya, karena itu 1 jam. Kita bakal, apakah ini bisa ditembak ya, silahkan tembak saja, dia akan mati, teman-teman. Tapi dia tetap akan selalu menawarkan bantuan kepada kita ya. Jadi di sini berdiri itu cuma 30 menit untuk menawarkan bantuan, teman-teman ya. Oke, halo, gue nggak tahu ini orang baik ya, tentunya ini orang baik. Gue nggak tahu apakah dia bawa senpi atau tidak, teman-teman ya. Kalau kita tembak dia tentunya nggak mati, dan ini auto terus. Kita bakal tes pilih salah satu dari item yang ditawarkan ya. Gue bakal pilih ini aja. Harus di sini keterangannya, hey superpower, I think that somehow I have something for you. Jadi dia menawarkan bantuan ya, kita pilih ini aja. After use something, if you start. Oke, okay, kita bakal nonton iklannya ya. Tapi gue bakal skip iklannya, takutnya copyright ya. Oke, okay. Okay, ini dia in progress. Oke, okay, udah selesai iklannya ya. Gue skip tadi. Ya udah lari tuh, dia udah lari, teman-teman. Herbal mix effect, the mic hand fight action. Nah, jadi kita bakal dapat bonus seperti ini ya. Dan waktunya 1 jam ya. 1 jam bonusnya bakal ada nanti secara otomatis, teman-teman. Dan
Kalau kita lihat ya, kalau kita review secara mendalam lagi, tujuan dari ini adalah tentunya bekerja sama dengan developer game dan game lain, teman-teman. Gue nggak tahu iklan yang gue skip tadi apakah masih punya Bang Kevin atau tidak. Kalau gue lihat sih bukan punya Bang Kevin ya. Bukan punya Bang Kevin, bukan yang punya game developer game Last Demon Air, teman-teman. Mungkin game lainnya bekerja sama dan jadi dia menawarkan iklan di sini, teman-teman ya. Itu salah satu tujuannya. Dan ini trik sales gitu ya. Mungkin ya. Oke, kita bakal lihat nih, tentunya bonusnya belum masuk ya karena belum cukup 1 jam. Oke, itu aja teman-teman ya, gua review karena gua penasaran aja, teman-teman. Next video kita bakal farming dan kita bakal buat di sini keliling. Sebenarnya kalau kita pasang tembok di sini level 1 susah juga, bakal dihancurin juga sama zombie. Ya, jadi nanti aja sekalian gua bakal progres kecil-kecilan aja, teman-teman, mulai dari depan sampai ke belakang. Oke, sampai sini dulu teman-teman, nanti kita bakal lanjutkan lagi di video berikutnya. Dadah, semangat.